Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys YouTube semua? Ketemu lagi dengan saya Oos di channel Okta Selaswa. Semoga semua pada sehat ya. Kali ini kita mau unboxing korek kuping. Korek kuping dengan kamera ya. Dan nanti wireless. Wah, ada mau roblox. Oke guys, sorry ya guys. Kalau unboxingnya ada suara-suara macam-macam gitu. Coba kipasnya tolong dimatiin, berisik. Oke guys, mari kita unboxing guys. Oke guys, ini barangnya udah ada di depan kita. Nah sekarang kita mau buka ya. Tadi ini kan lagi di kamar mandi nih, paket gitu. Pas kita keluar, tau-tau barangnya udah di lantai. Pagar dikunci. Wah, ini barang dilempar berarti ya. Semoga nggak rusak ya guys. Gitu, semoga nggak rusak ya. Kalau rusak nanti kita komplain sama ini, lapor ke tokonya, ntar tokonya biar komplain gitu. Jadi kita baru keluar barang udah ada di lantai, padahal kita udah denger paket, tunggu bang, kita udah teriak-teriak tunggu gitu. Nah ternyata barangnya itu kita baca di tokonya, ternyata semua barang itu udah disegel sama toko gitu guys. Jadi link pembelian kita taruh di deskripsi kalau nggak lupa. Jadi semua ini barangnya baru ya, baru tapi kondisinya segelnya udah terbuka karena harus dikasih stiker toko gitu guys ya. Dikasih stiker toko. Oke. Nih. Ya kelihatan ya guys ya. Bibert ya, Bibert bahasa Cina ya. M9 Pro nih modelnya, Bibert M9 Pro 4,2 volt 5 watt 5 volt 0,4 ampere charge-nya. Oke. Tuh, ini bentuknya kayak gini guys. Kita mesen warna apa ya? Merah ya. Kita mesen warna merah, tapi ini kayaknya warna hitam, kurang kaitan nih guys. Oke. Kita buka ya. Nanti kita ganti tripod lebih tinggi guys. Ya udah. Oke. Kita buka dulu. Oke, bibet ini, bibet. Bibet, bibet. Oh maaf guys, kita mohon maaf guys, kita jarang unboxing. Jadi kalau bukanya agak-agak susah. Nah, wih bener warna merah nih dia guys. Kita lihat dulu ya, ini dalamnya ada apa aja. Ini unitnya ya guys. Aduh, tadi dilempar lagi, mudah-mudahan nggak rusak. Ini bahannya besi nih guys, gitu materialnya. Ini alat korek kupingnya guys ya. Terus ntar kita pelajari dulu. Ini chargernya. Ini. Keren gak ya? Bibert ya. Wah ini agak kekuk ya, gak apa sih. Ini USB 2. Ini lubang, ini tempatnya charge nya guys ya. Oke, ini kita charge dulu. Kita geser dulu ya. Nih, apanya nih kita lihat. Waduh, kita gak ngerti ini bahasanya. Oh, ini ada spek dan ini ya guys, spek dan ukuran dan cara-caranya. Ini buat softwarenya. Oh, download softwarenya nih. Oke. Okay. Sip, ini dalamnya ada ini. Ada cadangannya. Okay. Lanjut. Wah, dalamnya ada gini ya nih. Apa nih?
Wah, buat mijit apa mijit-mijit ya? Buat mijit nih, dapat 3, guys. Buat ini. Buat gini-gini nih. Aduh, geli. Udah merinding duluan. Lembut. Oke. Buat pijit ya, buat pijit ini. Terus ini buat pembersih nih, buat bersihin dari kotoran-kotoran. Gitu. Kok enggak ada dalamnya? Oh, di dalam itunya. Iya, ini taruh dulu ya sebenarnya. Di dalam apa namanya? Di dalam yang tempat cas ini sebenarnya kita taruh dulu nih. Ini pembersihnya, kalau ya salah kalau cairannya kental susah dibersihin, ngotorin lensa ya. Lupa. Nah, ini kita pasin dulu. Nah, di sini guys, ada di sini nih. Tada! Wow. Itu ini buat apa ya? Ini kayak payung. Ya kalau kayak payung kan berarti atas bawah kanan kiri depan kena semua sekali tarik ya kan. Kalau ini kayak sendok cuman atas doang lurus doang. Bulat ya. Ini rata. Oh, berarti buat yang rata ini sendok ujungnya bulat ini. Ini juga sama nih. Ini kayak busa ya. Mungkin buat yang basah-basah kali guys. Oke guys, nanti kita langsung tes aja. Langsung review abis ini kita cas dulu guys ya. Oke. Oke guys, nih kita download dulu linknya. Kita buka band scan code. Iya. Kita download dulu. Ya, ke Google, oke, safe, secure ya guys. Kalau lewat Google, Bismillah, kita install, open, Bibet. Nah, ini dia, skip, M, kita di charge ya. Wah, kebuka nih. Katanya di sini ada buat buka ya motor nih. Oh iya benar, diputar guys nih. Diputar. Nah, dilepas ini dibuka. Cabut. Jangan ya, kita mau pakai ya. Oke, kita mau pakai. Ini buat ganti aksesorisnya. Nah, ini dia nih. Dapat. Iya, benar kena internet, betul sekali. Ah, connect tuh Bibert ya. Dia bilang can connect internet. Enggak usah di switch. Nah, ya guys ya. Udah, nih baterainya 42% lagi. Ini ada tutorial, jadi ada di sini semua ya. Jadi waktu beli kan tadi bahasanya bahasa Mandarin ya atau bahasa Chinese, aku enggak paham. Jadi langsung aja connect ke sini. Nah, ini dia guys. Nah, ini kita coba lihat ya. Kok kita Wah, jempol aku tuh guys. Jempol aku tuh. Wah, tulisan itu ya. Logo kecil itu jadi gede banget nih. Ini lensa makro nih guys, jadi guys. Tuh lah guys, kelihatan kan. Ini ngadep bawah. Ini ngadep atas. Oke, siap-siap guys. Sensasi bagaimana isinya. Tapi nih, ini bisa di zoom ya. Wih, ada zoomnya guys. Wow, ada zoomnya. Ini apa nih? Oh, jadi ini kanan, keping kanan, keping kiri gitu guys nih. Musik, oh sambil dengerin musik gitu. Sambil dengerin musik, coba. Woi, copyright, woi. Udah tutup nih, standar foto kali ya guys, ini foto children. Oh, untuk anak-anak, ini lebih kecil jadi bisa standar
bisa children, orang tua, couples, customize, standar aja. Filternya ini merah, monokrom, oke, original. Ini hasil fotonya tadi nih. Oke, terus ada tweezer. Oh, nggak support guys, tweezer. Ear picker, ini bisa ngambil berarti ya? Acne squeeze, bisa ngeremes. Oral cavity. Itu fitur yang seri yang lain guys. Oke, nah tuh guys, yang biasa aja deh. Nah tuh, oke guys, kita siap-siap. Wah, ini kuping saya guys. Waduh, geli. Oh, kayak gini guys. Waduh, kok gendang telinga saya bolong ya? Ini baru masuk berapa senti ya? 2 senti guys. Wah, 2 senti. Waduh, susah guys. Ih, ada apa tuh? Ada penghuninya guys. Aduh. Tuh guys ya, somebody, I need a tissue, please. Ah, ini guys. Oh. Wah, kecil guys, kelihatannya kecil. Apa kecil ya, kelihatannya aja gede di situ. Bener-bener mantap ini guys. Wah, kupingku guys. Oh. Gendang telinganya mana ya? Rambut langsung segede gitu. Ih. Wow, itu dia penghuni kupingku. Wah, mantap nih. Wah, dapat. Iya. Ketinggalan. Wih. Oh. Yeah. Ya, ketinggalan. Wah, itu kalau pakai cotton bud. Berarti resikonya seperti itu ya, guys. Kalau pakai cotton bud tuh. Wah, itu dia. Wah. Nggak bisa guys, keras. Ini bahaya nih kalau pakai cotton bud, main korek-korek aja nih, padahal keras nih. Ya kan? Tuh. Ini keras nih. Nggak bisa ditangkep, nggak bisa diambil. Ini aja nih. Wah, dapat banyak tuh. Wah, mantap. Kecil sih guys, sebenarnya di sini. Satu tangan masuk ke lubang. Nah, guys, itu kelihatan tuh gendang telingaku, guys. Jadi tangan kiri narik kayak orang ngejewer ya, guys. Tangan kanan masukin. Jadi ini nggak bisa dalam-dalam, guys. Bagus lah. Jadi apa? Tuh. Waduh, dapat lagi. Mohon maaf ya guys. Tuh, padahal bulunya kecil tuh, bulu di kuping ketarik tuh, lihat. Kata nggak sih guys? Tuh. Bulu kecil, kotorannya nggak banyak guys. Kelihatannya jadi gede gitu. Padahal sih aktualnya ya kecil. Ini guys, ini jangan di pencet gitu ya, jangan ya, ntar lepas nih lapisan ini ya, pelindungnya nih, silikon, empuk guys, nggak sakit.
Nah, itu guys, kita jadi apa nih? Aduh, kita maaf ya guys. Yang lagi makan jangan nonton ini ya. Gitu. Nah. Saya penasaran guys, kemarin sih katanya bisa ngelihat apa namanya itu? Wah, ih wifi-nya bagus banget, lancar. Waduh. Tadi emang belum saya charge full sih. Bisa. Wah, dapat tuh. Kecil-kecil dikit tuh kotoran saya kan. Oh. Kecil. Emang saya belum bersihin sih guys. Ini 2 minggu kali ya. Gitu. Gimana guys? Kelihatan kan ya? Jelas kan ya? Jelas banget kan? Tuh. Nah ini keras guys, di kuping saya bunyi geruk geruk itu keras banget tuh. Lagi guys, lagi. Saya penasaran sama gendang telinga, kok nggak kelihatan apa? Di sini hidupin ini kali yang standar. Gitu. Ya guys ya, kata apa? Sorry kalau kelamaan video ini. Penasaran nih. Oh itu gendang telinga saya. Jadi itu ada bulu guys, bulunya ngalingin gendang telinga saya tuh, mantul tuh, lihat guys. Lihat kan, ada cahaya di bawah tuh. Nah itu gendang telinga. Wih, merah ya dalamnya ya. Ini bagian atas nih yang tadi susah, ntar saya coba pakai apa namanya, basahin dulu deh. Oke. Guys, nah emang di sini nih, di luar-luar ini guys yang banyak gitu loh tuh. Guys, guys, ini kecil loh guys, bukan gede loh. Jangan salah sangka. Ini kecil ya. Oh. Tuh. Lihat gak? Kecil nih. Kelihatannya di situ jadi gede tuh. Padahal kecil nih. Oke, guys. Kita abis ini mau dipijit dulu kupingnya pakai yang bulu-bulu tadi. Yes. Alhamdulillah, semoga video ini sangat bermanfaat. Mohon maaf kalau kepanjangan, kalau ada yang mau ditanya apa aja, tanya saja. Sekali lagi mohon maaf kalau lagi makan, lagi minum apa, nonton vlog ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.